pertama di sini aku punya baby chair. Nah, jadi menurut aku untuk kursi makan bayi ini penting karena kita mau menerapkan feeding rules untuk bayi kita atau untuk anak kita supaya si anak kita itu bisa belajar makan dengan baik, bisa disiplin gitu dalam makan. Untuk kursi makan bayinya aku pilih dari Mastella, jadi yang murah meriah aja, yang penting ada kursi makan untuk anak gitu ya. Nah, jadi dia juga walaupun harganya terjangkau karena cuma 200 ribu, ini tuh juga udah bagus, bahannya juga kokoh, terus dia juga ada alas dudukannya kayak gini. Nah, terus juga ada dapat sabuk pengamannya yang 3 titik kayak gini, jadi udah aman untuk dipakai si bayi gitu ya. Baby chair dari Mastella X Smart Start ini juga bisa dijadikan dua model tempat duduk bayi untuk makan. Jadi yang pertama itu folding feeding seat ya, atau ya dia nggak pakai kaki bawahnya yang besi itu, dan yang kedua tuh bisa jadikan seperti itu, jadi kayak agak lebih tinggi gitu dipakein si kakinya. Terus juga udah dapat meja makan yang pastinya, dan ini juga bisa dilepas pasang, jadi memudahkan kita kalau mau membersihkan. Terus perlengkapan yang kedua itu ada teflon, jadi untuk masa empasinya bayi. Nah, ini aku tuh nggak beli karena ini aku udah punya, jadi karena ada yang baru dan belum pernah aku pakai, jadi aku gunakan aja untuk empasi anak aku. Dan ini juga ada pancinya. Nah, tapi kalau untuk framernya atau kukusannya itu bukan bawaannya ya, jadi aku beli lagi dan harganya pun masih terjangkau, cuma 19.000 aja. Dan ini aku gunakan untuk mengukus makanan atau MPASI anak aku untuk sore dan juga makan siangnya. Sebenarnya bun, panci MPASI set yang khusus untuk MPASI itu juga dijual loh. Nah, tapi harganya juga lumayan. Jadi setelah aku pertimbangkan, ya udah deh nggak usah beli, biar hemat budget juga, pakai aja lah yang ada dan juga masih baru gitu kan, bisa juga dipakai. Perlengkapan selanjutnya aku beli wadah MPASI, jadi ini mangkuk kaca kontainer gitu yang fungsinya untuk menyimpan MPASI bayi di dalam freezer, atau bisa digunakan juga untuk mengukus makanan MPASI bayi secara langsung gitu. Jadi ini tuh terbuat dari bahan yang aman dan berkualitas, jadi udah nggak perlu ragukan lagi. Dan aku beruntung banget karena aku dapat harga promo cuma di 40 ribuan aja loh, dari harga 90 ribu. Next aku beli food feeder, jadi ini kompeng buah gitu untuk bayi aku belajar makan buah supaya gak cemong-cemong, jadi pakai ini nih. Dan ini juga dapat 3 kompeng yang bisa disesuaikan sama usia bayinya. Ini aku beli dari Benkuru, harganya tuh 30 ribuan gitu. Next aku juga beli botol sendok MPASI bayi, jadi dia tuh bentuknya seperti ini, lucu banget menurut aku. Ini bisa digunakan sebagai sendok untuk menyuapin bayi, jadi lebih memudahkan bunda-bunda semua kalau menyuapin bayinya loh. Jadi tinggal dipencet gitu aja. Ini terbuat dari bahan silikon yang udah aman pastinya, udah BPA free juga, dan ini juga bahannya lembut banget, jadi akan aman banget untuk bayi kita. Dan harganya tuh juga sangat terjangkau, hanya di 17.000 aja. Dan selanjutnya aku beli bahan makan untuk MPASI, perlengkapan makannya. Jadi di sini ada minyak zaitun dari Evo. Ini tuh bagus banget untuk melancarkan pencernaan bayi, juga bagus untuk kesehatan bayi dan juga untuk perkembangan otak bayi. Pokoknya manfaatnya banyak banget. Bunda-bunda bisa baca aja ya di sini. Dan ternyata itu juga 250 ml, jadi lumayan banyak banget. Untuk harganya itu sekitar 60 ribuan. Selain minyak Evo, minyak zaitun Evo, aku juga beli keju. Ini keju viral, yaitu namanya keju Bell Cube. Dan ini juga cocok banget untuk digunakan sebagai MPASI bayi. Rekomendasi dari dokter juga untuk menambahkan keju untuk makan bayi, yaitu keju yang tepat adalah keju Bell Cube karena dia rendah garam, jadi akan aman untuk bayi. Ini juga cocok digunakan bayi yang udah memang benar-benar siap untuk MPASI, yaitu berusia 6 bulan atau 8 bulan. Untuk rasanya aku pun juga suka, ternyata enak banget loh. Harganya itu cuma 47.000 aja. Dan next aku beli satu paketan alat makan untuk MPASI bayi yang terdiri dari celemeknya, terus juga ada cangkir, mangkuk, dan juga dapat sendoknya juga, garpu dan juga sendok. Jadi ini juga tuh lucu banget, terbuat dari bahan silikon yang aman ya, silikon food grade yang aman banget, dan juga udah bebas BPA free, BPA pastinya ya, atau BPA free.
Dan satu set alat makanannya itu juga sangat bermanfaat banget untuk bayi aku. Dimulai awal MPASI juga ini udah kepake banget. Bahkan bisa sebagai alat makan nanti ketika bayi kita udah mulai beranjak gitu kan. Jadi tetap kepake. Dan ini juga kayak terjangkau banget loh bunda. Cuma 100.000 aja udah dapatkan satu set alat makan bayi kayak gini. Yang lucu banget kayak gini juga aman untuk dipakai si dede bayinya. Apalagi ini celemeknya, dia tuh juga punya 4 titik kancing yang bisa kita adjust, kita atur. Terus juga tampungannya itu juga sangat bermanfaat banget sih. Ini kepake banget apalagi buat bayi yang masih belajar makan gitu kan, karena suka tumpah. Jadi ini tuh sangat bermanfaat banget. Untuk harganya juga sangat terjangkau dan murah meriah, yaitu cuma 106.000 udah dapat 5 piece tempat makan silikon bayi yang lucu banget kayak gini dan juga aman. Perlengkapan selanjutnya, ini aku punya set maker, jadi pembuat makan gitu. Ini tuh isinya tuh banyak banget ya, ada parutan, potongnya juga ada 2 model kayak gini, yang kasar dan juga yang halus. Terus juga dapat saringan, ini tuh menyaring MPASI-nya juga bisa, atau menyaring yang lain juga bisa. Terus juga dapat untuk ngebuat, apa namanya itu, jus jeruk gitu ya. Terus ini dia mangkuknya. Selain itu juga dapat seperti tempat untuk menghancur makanannya itu, ulekan-ulekannya gitu kayak gini. Nah, terus juga ada yang model stick yang satu lagi, dan juga dapat sendok beserta sumpit. Untuk harganya itu 57.000. Selanjutnya aku beli saringan stainless juga, walaupun tadi di set alat makernya tadi tuh juga ada saringan, tapi kayak gak afdol aja, jadi aku beli saringan stainless kayak gini. Ini aku beli di harga 20.000, ini aku belinya di toko dekat rumah aja, jadi gak online. Nah, terus juga ada parutan keju, ini juga parutan keju itu udah lama, ini aku gunakan untuk memarut wortel karena lebih halus, jadi aku suka pakai yang parutan keju. Dan yang terakhir aku juga beli spatula silikon, ini memang aku beli khusus untuk masak MPASI anak aku. Ini harganya juga murah, kayak bisa lihat aja gaya di sini. Oke, itulah dia bunda perlengkapan MPASI versi aku yang anti mubazir dan benar-benar terpakai semuanya. Nah, di sini hanya ada satu aja yang nggak kepake, yaitu di set alat maker, itu pun untuk parutannya, karena aku lebih make sure untuk makai parutan keju karena untuk wortel tuh dia tuh lebih halus gitu, jadi aku suka pakai yang parutan keju. Semuanya tuh benar-benar kepake banget dan juga anti mubazir, harganya juga masih terjangkau. So, ini semua tuh sangat rekomendasi banget buat bunda-bunda. Jadi buat bunda yang mau beli produk yang sama kayak aku, tinggal klik aja linknya. Dan ini juga pasti bakal kepake banget untuk anak-anak bunda. Terima kasih buat teman-teman semua atau bunda-bunda semua yang nonton dari awal sampai selesai. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.